Ya, oke, guys. Jadi kita mau main Asphalt 9 Legend ini di PC dan dengan gamepad Bluetooth dari PS3 ya, ini saya kebetulan punya nih. Kemudian kita pertama-tama kita download X360 dulu, kemudian kita masukkan aplikasinya ke folder di mana Asphalt-nya diinstal ya. Jadi kita ekstrak dulu, kemudian kita masuk ke folder yang sudah ada aplikasi Asphalt Legend-nya ya. Oke, ini udah masuk. Oke, kita masuk ke foldernya sekarang. Sekarang kita masuk dulu. Oke, Asphalt Legend. Nah, ini dia. Kemudian kita run as administrator. Nah, ini. Nah, ini. Nah, dia kita langsung tampil seperti ini. Kemudian kita create saja. Nah, kemudian biarkan dia mencari ya. Oke, kita menunggu. Oke, finish. Nah, ini sudah. Oke, ya, sudah terbaca ya ini ya. Nggak ada yang perlu diubah ini. Oke. Sekarang kita tutup dan kita langsung main aja ke Asphalt 9-nya. Mana nih? Oke, ini. Oke, kita play. Nah, ini. Wah. Nah, ini. Nah, langsung terbaca ya nih. Nah, tuh. Oke. Oke ya, kita langsung main. Mantap. Oke, langsung kita play. Kita lihat ini. Asik juga sih ini, bisa main Asphalt pakai stick ya. Wih, asik nih. Wih, oke, mantap. Wih, asik ya. Jadi experience-nya berbeda ya kalau kita main pakai stick ya. Ini salah satu game terfavorit sih di Steam yang gratis dan bisa kita mainkan setiap waktu ya. Oke, segitu dulu. Bye-bye.